أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، الحمد لله. مسلمين مسلمات، hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan kepada setiap daripada kita yang hadir pada pagi ini melangkah menuju kepada kemuncak daripada tujuan kehidupan kita, iaitu mardhatillah, untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara khusus yang saya hormati Saudara Alfian, Presiden Persatuan Islahiyah Malaysia PRISMA, yang menganjurkan bersama dengan Pusat Kecemerlangan Hati Murni dan juga pengerusi Surau An-Naim Pak Husin yang kita hormati, yang tak putus-putus memberi sokongan kepada majlis ilmu di surau ini, yang mana kuliah duha Sabtu kedua memang berjalan semenjak barangkali lebih daripada 2 tahun. Cuma bulan ini agak ada kelainan, instead of Sabtu kedua kita awalkan ke Sabtu pertama untuk combinekan dengan Ahad kedua itu kuliah duha daripada sahabat dan guru saya Al-Fadil Ustaz Khairuddin bin Haji Muhammad Samman. Jadi kuliah duha di Surau An-Naim kebiasaannya kalau tidak ada perubahan setiap Sabtu kedua giliran saya dan Ahad kedua giliran Al-Fadil Ustaz Khairuddin. Ustaz Khairuddin adalah anak bongsu kepada almarhum guru saya Tuan Guru Haji Muhammad Samman rahimahullah, ulama besar di Perak, Haji Mak Saman Kati terkenal beliau, dan juga adik kepada guru saya Al-Fadil Ustaz Adnan bin Haji Muhammad Saman hafizahullah, yang mana masih lagi kami itu setiap bulan berulang ke Perak untuk menadah kitab daripada beliau, kerana proses menuntut ilmu ini adalah proses yang berterusan yang tidak ada penghujung kecuali setelah nyawa bercerai dari badan. Jadi untuk tuan-tuan yang berminat, ada juga di sana di luar kitab Nurul Hidayah disusun oleh guru saya Ustaz Haji Adnan, disediakan di meja di luar sana bagi yang nak mendapatkan mungkin masa rehat nanti dalam sekitar pukul 10.45 kita ada break. Dan tajuk kalau selalu kuliah duha kita bawa kitab yang pertama 40 Masalah Agama susunan Kiai Haji Sirajuddin Abbas rahimahullah. Yang kedua kita baca tentang masalah faraid, pembahagian harta pusaka, dan biasanya kita tutupi dengan an-nasaih diniyah wal wasaya al-imaniyah, nasihat-nasihat iman dan juga wasiat-wasiat keimanan yang disusun oleh almarhum Al-Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah. Baik, jadi tujuan kita mengadakan kuliah-kuliah duha dan juga kuliah duha khas umpama hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai beberapa cita-cita. Antara yang kita doakan dan yang saya selalu doakan di awal kuliah, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan waham. Kita bila kita tidak ada ilmu, maka kita sekadar menyangka-nyangka, itu namanya waham. Waham ini gelap, kadangkala selamat, selalu juga terlanggar, terjatuh, tergantung dan sebagainya. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi.
dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Sebab kefahaman dalam agama ni menjadi kunci kebaikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah Ta'ala berikan dia itu faham dalam perkara agama. Tahu tidak memadai. Seumpama orang orientalis. Orang orientalis, maklumat yang ada pada mereka banyak. Mereka banyak tahu. Tapi mereka tidak dikurniakan kefahaman. Maka tidak mendapat kebaikan. Waftah alaina bima'rifatil ilmi, dan berilah bukaan kepada kami dengan kenal akan ilmu yang sepatutnya kita kenal, akidah kita, syariah kita, dan juga tariqah kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasahil akhlaqana bil hilm, dan permudahkanlah akhlak kami itu dengan sifat hilm, sifat lembut, tidak keras, tidak melulu. Kerana kebenaran ini kadangkala kalau disampaikan secara keras dan melulu, manusia menjadi liar walaupun benda itu betul. Makanan yang lazat sekalipun kalau dihidangkan dalam bekas yang kotor, orang tak lalu nak makan. Jadi kita minta keluar daripada kegelapan waham, kejahilan, berikan cahaya kefahaman dan bukakan kepada kita makrifah akan ilmu, dan permudahkan akhlak kita tu dengan sifat yang mudah untuk manusia terima sesuatu yang kita sampaikan. Baik, tajuk kita kali ini memahami ahli sunnah wal jamaah, dan yang ini mungkin saya, kalau saya boleh katakan secara meluas ya, sebab ada lagi satu set slide yang Allah Alam bila kita akan bentangkan itu, dia lebih secara mendalam. Mungkin berbincangkan pertikaian-pertikaian dan sebagainya, tetapi di sini kita lebih nak mengambil kefahaman umum terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik, apa-apa yang kita bincangkan tak dapat lari kita pergi kepada takrif, ya, kepada definisi. Kerana kalau kita tidak memahami sesuatu takrif atau definisi apa yang kita perbincangkan, boleh jadi kita itu akan tersasar dari tujuan, dan boleh jadi itu kita akan berbalah tanpa ada kesudahan. Berbalah sebab bagi orang ini yang dia faham lain, bagi orang yang satu lagi yang dia faham lain. Jadi kita takrifkan terlebih dahulu. Malah dalam mana-mana bidang ilmu pun ada mabadi' yang 10, mabda' permulaan yang 10. Nombor 1, hadduhu, iaitu takrif sesuatu ilmu tu apa dia. Jadi bila kita bincang ahli sunnah wal jamaah, kita nak takrifkan ahli sunnah wal jamaah itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah ahlun, yang kedua adalah as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Baik, ahlun dalam konteks yang kita gunakan bermakna pengikut. Kadang-kadang ahlun bermakna keluarga, kadang-kadang ahlun bermakna penduduk. Tetapi dalam konteks yang kita gunakan ahlus sunnah wal jamaah, iaitu bermakna pengikut. As-sunnah bermakna al-tariqah, jalan. Dari segi bahasa tidak kisahlah itu jalan yang baikkah atau jalan yang burukkah, asalkan itu satu jalan, maka dari segi bahasa dinamakan sunnah. Walaupun dari segi istilah biasanya dikhususkan kepada at-tariqatul mardiyah, jalan yang diridai dalam agama, jalan yang eloklah kita kata sunnah. Baik, jalan, cara ataupun pegangan. Sementara al-jamaah merujuk kepada makna ijma', iaitu kesepakatan para ulama, dan juga merujuk kepada pegangan majoriti umat Islam. Bila kita katakan ahlus sunnati wal jamaah, bermakna pengikut kepada suatu jalan, satu cara, satu pegangan yang disepakati oleh para ulama dan juga menjadi pegangan majoriti umat Islam. Majoriti umat Islam berpegang dengan pegangan tersebut. Majoriti umat Islam berjalan atas jalan tersebut. Maka orang yang mengikut kepada jalan yang disepakati oleh para ulama dan menjadi pegangan majoriti umat Islam, inilah ahlus sunnati wal jamaah. Baik, cuma kebelakangan ini ada satu bentuk kekeliruan, ya, yang mana ada dakwaan mengatakan sebaliknya, iaitu kalau kita berpegang dengan pegangan majoriti itu tandanya kita betul. Kalau kita berpegang dengan majoriti, tidak tepat. Kalau kita sedikit, itu tandanya kita betul. Di bawah misalnya ayat suci Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada kalangan hamba-Ku itu bersyukur. Maka tengok yang dipuji oleh Allah yang sedikit.
bukan yang banyak. Malah lebih jelas daripada itu hadis Nabi SAW, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu kama bada'a ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang, maksudnya asing sedikit. Nanti Islam akan kembali sebagaimana ia bermula, asing, tak ramai juga. Fatuba lil ghuraba, maka bertuahlah orang-orang yang asing, yang tak ramai. Ha, tengok macam mana. Yang tak ramai itu yang bertuah, bukan yang ramai. Jadi bagaimana kita nak taufikkan, kita nak reconcile antara satu yang kita faham, yang ramai itu betul. Satu lagi dakwaan mengatakan sebaliknya. Dan yang mendakwa bukan calang-calang orang. Ustaz juga, ada master, ada PhD dan sebagainya. Baik. Jadi kita katakan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi yang dibawa itu jelas. Ayat itu betul, hadis pun betul, pasti. Dan lagi hadis-hadis yang sahih. Tetapi kefahaman terhadap ayat Quran dan hadis tadi itu yang silap. Cara memahami Quran dan hadis itu tidak bercerita tentang pegangan. Nanti kita lihat apa panduan daripada Nabi SAW dalam kita nak memilih kebenaran. Adapun ayat suci Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur, itu merujuk kepada orang yang bersyukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala tak ramai. Yang betul-betul jaga sembahyang, yang betul-betul jaga puasa, yang betul-betul jaga zakat, haji dan sebagainya, nisbian secara perbandingan itu adalah minoriti. Nah, baik dia itu ahli sunnah wal jamaah kah, atau dia mu'tazilah, atau dia khawarij, atau dia syiah, tak ramai yang bersyukur. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun lebih ramai yang mencuaikan sembahyang berbanding yang jaga sembahyang. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun ramai yang puasanya masih lagi puasa orang awam, maksudnya lapar, dahaga itu, tetapi tidak menjaga dosa-dosa dan sebagainya. Memang sedikit. Pengalaman yang saya alami, pengalaman sebenar, di sebuah masjid di Shah Alam, nak cerita pasal fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing. Sebenarnya hadis Nabi SAW yang lain telah menerangkan apa yang dimaksudkan dengan ghuraba. Kata Nabi SAW, apabila ditanya man al ghuraba, siapa dia yang dimaksudkan al ghuraba, itu adalah nasun, ya, ada manusia-manusia yang sedikit, qalilun, sedikit. Tapi baik, nasun solihun, manusia-manusia yang baik, tapi bilangan dia sedikit. Fina sin kasirin sawin, di kalangan manusia yang ramai tapi jahat. Itu memang realitinya begitu. Ini bukan kata jahat, tapi nak bandingkan yang bertuah dengan yang tak bertuah. Saya pergi kuliah maghrib di sebuah masjid di Shah Alam, memang ada kuliah bulanan di sana. Bila saya sampai itu, Masya Allah, Tabarakallah, penuh, masjid penuh, melimpah. Nak parking pun susah. Nah, cuma saya dah biasa berkuliah masjid di situ, jadi saya macam-macam dah boleh agak lah. Nah, dan agakan saya itu betul. Lepas sembahyang ba'diyah, clear masjid. Nah, tinggallah dalam satu saf. Bagaimana pergi yang ramai-ramai? Saya tak terbayang kalau ada ustaz yang first time. Nah, kalau yang first time mungkin dia rasa, ramai nak datang dengar ceramah. Rupanya tak tunggu. Mana pergi yang ramai-ramai? Masjid tersebut terletak tak jauh daripada Stadium Shah Alam. Malam itu Singapura lawan Selangor. Jadi mana yang lebih beruntung, yang tunggu majlis ilmu kah satu sah lebih tu, atau yang puluhan ribu di stadium yang bersorak, yang bergembira? Jelas fatuba lil ghuraba, bertuah kepada yang sedikit. Tetapi tidak bermakna pegangan yang sedikit itu betul, kerana panduan tentang pegangan lain. Itu tidak bercerita tentang pegangan. Pendirian dan pegangan ketika berlaku pertikaian di kalangan umat, ini panduan daripada Rasulullah SAW. Nabi SAW dah beritahu awal-awal lagi. Jangan kita hairan sangat kalau umat Islam itu berpecah kepada pelbagai kefahaman. Apabila diberitahu oleh Nabi SAW, pasti apa yang diberitahu itu akan terjadi dan telah terjadi. Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasairah tilafan kasiro. Nabi SAW dah beritahu, sesungguhnya barang siapa yang hidup di kalangan kamu selepas daripada kewafatanku, nescaya dia akan melihat ikhtilafan kasiro, pertikaian, perbalahan yang banyak sekali. Baik, kalau begitu macam mana kita nak buat? Yang ini kata dia betul, yang ini kata dia lebih betul, yang ini kata dia lebih original, dia ini yang sebenar dan sebagainya. Fa'alaikum bisunnati, maka ketika itu hendaklah kamu itu berpegang dengan sunnah aku, dengan ajaran aku,
dengan jalan dan cara aku. Lagi wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah juga berpegang teguh dengan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Khulafa' ar-rasyidin yang masyhur ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Dan ulama mengatakan tambah seorang lagi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kerana walaupun dari segi waktu beliau jauh ke belakang, dari segi cara pemerintahan beliau sama macam Khulafa' ar-Rashidin. Nak kena ikut jalan cara Nabi, jalan cara Khulafa' ar-Rashidin. Tamassaku biha, pegang betul-betul. Wa'addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan geraham, ini kinayah lah. Maksudnya kalau kita gigit dengan geraham tu payah lepas. Kalau gigit dengan gigi depan ni masih boleh ditarik lagi. Maksudnya pegang sungguh-sungguh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi kamu perkara yang direka-reka, yang diinovate, yang didakwa kononnya itulah Islam sedangkan ia bukan dari Islam. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara baharu yang direka-reka itu adalah namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu merupakan satu kesesatan. Jadi kita boleh faham di situ, bila berlaku pertikaian yang banyak, nombor satu kita kena pastikan kita ikut cara Nabi. Yang kedua ikut cara Khulafa' ar-Rasyidin. Yang ketiga jauhi bid'ah yang tidak ada dalam agama tetapi didakwa kononnya itu sebahagian dari agama. Setiap bid'ah itu sesat, itu ada perbincangan di kalangan ulama apa maksud kullu di situ. Tapi yang penting ada amaran umum, jauhi satu benda yang direka-reka, didakwa sebahagian dari agama, sebenarnya ia bukan dari agama. Dan lagi, itu dah di terjemahan tu saya dah huraikan tadi. Hadis yang lain, Nabi SAW memberi gambaran bahawa dalam pegangan kita itu bersama dengan umat Islam yang ramai. Sabda Nabi SAW, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kamu itu mengikut jamaah umat Islam. Ini jamaah umat Islam ya, bukan jamaah politik. Kadang-kadang orang tafsirkan ini sebagai jamaah parti politik. Jadi ikut jamaah parti politik dia, bukan. Jamaah ini jamaah umat Islam yang ramai, wa iyyakum wa furqah, dan jauhi yang berpecah-pecah. Tengok. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya syaitan dia akan berserta dengan yang seorang. Maksudnya bilangan itu memberi kesan. Wa huwa minal isnain ab'ad. Dan syaitan dengan yang berdua lebih jauh. Ha, jadi nak mendakwa kalau sedikit itu betul bertentangan dengan hadis ini. Syaitan dia bersama dengan seorang, mudah dia nak tipu. Bila berdua dah ada perbincangan, betul ke macam ni? Bila bertiga, apatah lagi kalau seluruh ulama ijma' ataupun ribuan ulama berpegang dengan satu pegangan, maka tentulah jauh daripada syaitan. Man arada buhbuhatal jannah falyalzim al jamaah. Siapa yang nak tempat yang elok dalam syurga, hendak dari dia itu melazimi jamaah. Jangan buat lain daripada jamaah umat Islam. Baik. Dan lagi Nabi SAW memberitahu kepada kita, innallaha la yajma'u ummati ala dalalah. Allah tidak menghimpunkan umatku atas satu kesesatan. Kalau umat dah sepakat ya, dah berijma' di atas sesuatu hukum, di atas sesuatu pegangan, pasti itu bukan satu kesesatan dengan jaminan daripada Nabi SAW. Sebab ijma' secara individu untuk Nabi saja, Nabi yang maksum secara individu. Tetapi ijma' secara jamaah itu untuk umat Islam. Bila umat Islam dah bersepakat, maka dipelihara kesepakatan itu dari kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama dengan jamaah umat Islam. Tengok kata di sini, untuk orang yang mendakwa kalau sedikit itu betul, wa man syazza syazza ilanna. Barang siapa yang ganjil dia, maka kelak dia juga akan ganjil terasing di dalam neraka wal iazubillah. Jadi hati-hati ya, sebab zaman kita ni zaman fitnah. Yukazzabu fihi shadiq, didustakan orang yang bercakap benar, wa yusaddaqu fihi alkazib, dan dibenarkan orang yang berdusta. Maka hati-hati, jangan tersilau dengan gelaran, dengan tersilau dengan image, dengan jangan tersilau dengan gelagat. Ambil panduan betul-betul daripada para ulama. Baik. Kalau mendakwa bahawa yang sedikit itu benar, itu payah betul kayu ukur tu. Sebab yang sedikit itu banyak. Sedangkan yang benar itu satu. Serta tabiqu ummati ila thalas wa sab'ina firqah yang kulluhum finna illa wahidah. Akan berpecah umatku kepada 73, semuanya ke dalam neraka kecuali satu.
Kalau kita ambil kayu ukur, kalau kita sedikit, itulah kita benar. Yang sedikit itu yang mana? Adakah Syiah benar? Sebab kalau kita bandingkan Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah itu minoriti. Maka golongan Syiah boleh mendakwa kami benar sebab kami sedikit. Lebih boleh mendakwa dia benar berbanding dengan Syiah adalah Qadiani. Qadiani tidak seramai Syiah. Saya ingat kalau di Selangor pun sambutannya di area Selayang sana. Ya, di tempat kita Pausi, alhamdulillah di Wangsa Maju tak ada ya komuniti Qadiani. Maksudnya sedikit. Adakah Qadiani boleh mendakwa dia benar dengan alasan dia sedikit? Kalau nak lebih sedikit daripada Qadiani, itu pengikut Ayah Pin. Pengikut Ayah Pin lebih sedikit, makanya lebih benar. Wah, itu kalut. Tapi kalau yang banyak, itu satu daripada dulu sampai sekarang, yang berpegang sebagaimana pegangan Nabi SAW dan para sahabat, itulah yang dipertahankan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ashari dan dipertahankan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dipertahankan, bukan direka-reka. Akidah daripada Nabi. Akidah yang dipegang oleh sahabat. Bila berlaku bid'ah mu'tazilah itu dan ini, akhirnya Imam Abu Hasan Asy'ari bangkit bersama Imam Abu Mansur Al-Maturidi mempertahankan semula. Dan itulah majoriti umat Islam daripada dulu sampai sekarang, Al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Pengikut kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang malangnya dikafirkan atau sekurang-kurangnya disesatkan oleh sebahagian daripada umat Islam sekarang. Sesat Imam Nawawi. Sesat Imam Ibn Hajar Asqalani yang syarah kepada Sahih Bukhari. Sesat Al-Imam Ibn Kasir yang masyhur tafsir Ibn Kasir. Dan nanti insyaAllah kalau ada masa akan datang, kita akan tunjukkan slide. Senarai ulama-ulama dalam pelbagai bidang, boleh dikatakan 90% atau 95% adalah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Maksudnya sesat berlakalah umat Islam kalau disesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka kita nak ambil faham di situ. Ada orang tanya, kalaulah Asy'ariyah Maturidiyah itu Ahli Sunnah wal Jamaah, bagaimana pula dengan Nabi SAW dan sahabat? Bagaimana pula dengan imam-imam mazhab, mereka bukan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Ini soalan yang songsang, yang terbalik kod. Sebab Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah kerana mereka mengikut kepada Nabi, bukan sebaliknya. Mustahil Nabi SAW yang lahir dahulu dan wafat dahulu terpaksa mengikut orang yang datang kemudian. Itu mustahil. Nabi SAW yang menyampaikan akidah Islamiah, sahabat yang menyampaikan kepada generasi yang seterusnya, apa tugas Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi? Mempertahankan sahaja dengan hujah, dengan dalil, dengan berbahas dan sebagainya, supaya orang tidak lari daripada sunnah Nabi SAW, lebih-lebih lagi dalam bab akidah. Kita tengok nanti dalam bab amalan, ulama masih terima amalan baru sebagai baik. Amalan tu baru, tak ada zaman Nabi. Tapi oleh kerana selari dengan syariat, ulama masih terima amalan tu okey. Tapi kalau dalam bab akidah, tidak ada ruang untuk kita berakidah lain daripada Nabi SAW. Bid'ah dalam akidah semuanya sayyi'ah. Bid'ah, perkara yang baru dalam akidah semuanya tak elok. Paling tidak haram, boleh jadi membawa kepada kufur wal iazubillah. Baik. Sekarang kita nak faham komponen as-sunnah. Kan kita kata ahlu sunnah mengikut sunnah. Maka penting sekali kita faham apa yang dimaksudkan dengan sunnah ataupun dalam bahasa Melayu kita jalan, cara dan pegangan. Yang pertama sekali kita nak kena faham sunnah yang kita nak ikuti itu sunnah siapa. Jelas nombor satu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutuskan untuk membimbing kita. Yang kedua, sunnah salafus soleh radhiyallahu anhum ajmain. Salaf maksudnya terdahulu, golongan yang awal. Dalam konteks umat Islam, yang dirujuk sebagai salafus soleh nombor satu adalah sahabat Nabi. Itu memang awal. Tidak ada yang lebih awal daripada sahabat Nabi dalam konteks umat Islam, umat Nabi Muhammad. Yang kedua, tiga generasi terawal, iaitu sahabat Nabi, mereka yang mengaji daripada Nabi SAW. Yang kedua, tabi'in, iaitu yang mengaji daripada sahabat. Yang ketiga adalah tabi' tabi'in, mereka lah murid kepada tabi'in. Ini tiga generasi terawal dianggap salafus soleh berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni atau khairul ummati qarni summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasi saya, sahabatlah. Kemudian yang mengikutnya tabi'in, kemudian yang mengikutnya itu tabi' tabi'in. Dan juga kita nak mengikut kepada sunnah ulama.
Kita nak ikut kepada jalan para ulama. Kenapa? Kerana al-ulama warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris nabi, bukan pada harta, duit, barangan dan sebagainya, tetapi ulama mewarisi para nabi dalam ilmu dan bimbingan. Kalau Bani Israel dahulu, bila ada rasul, ada nabi-nabi yang datang selepas pada itu. Tapi tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW, maka yang menyambung amanah membimbing umat adalah para ulama. Bayangkan kalau kita jauhi sunnah jalan para ulama, maka kita akan terbuka kepada kesesatan. Baik, satu persatu kita nak fahami. Nombor satu, sunnah Rasulullah SAW, maksudnya jalan, cara dan ajaran Rasulullah SAW kita kena ikut. Yang kedua, sunnah Nabi merangkumi perbuatan Nabi. Yang kedua, pertuturan Nabi. Malah diamnya Nabi SAW juga adalah sunnah. Sunnah perbuatan fa'liyah, sunnah pertuturan qauliyah, sunnah diam adalah takririyah. Kesemua ini adalah sunnah Nabi SAW yang dijadikan panduan kepada kita. Dan yang ketiga, bila kita sebut sunnah Nabi, hakikatnya merangkumi semua sumber-sumber hukum syarak. Sebab sunnah Nabi, ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu mana kita nak tahu? Mana satu ajaran Nabi? Maka kena lihat kepada sumber. Kalau undang-undang Malaysia, sumber dia nombor satu, Perlembagaan Persekutuan. Nombor dua, Akta Parlimen. Kemudian Enakmen Negeri. Kemudian keputusan mahkamah itu dan ini. Ya, ordinan dan sebagainya. Hukum Islam sumber nombor satu adalah Al-Quran. Maka bila sebut sunnah Nabi, jangan lupa Quran. Itu ajaran Nabi. Yang kedua adalah sunnah dengan makna yang lebih khusus. Yang ketiga adalah al-ijma', kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah al-qiyas, iaitu kita memakai satu hukum yang telah ada dalil dalam Quran atau hadis kepada satu perkara yang belum ada dalil, kerana sama dari segi asas hukum dia. Contoh, minum arak, hukumnya haram. Mana dalil? Ada dalam hadis, ada dalam Quran. Misalnya dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Itu dalil minum arak itu haram. Minum air ketum, air ketum kena perincikan. Ada satu air ketum dia kata tak mabuk, minum tu cuma bagi badan segar. Ada lagi satu air ketum dia proses, dia letak ubat nyamuk, dia letak macam-macam, ada yang kata letak tai lembu dan sebagainya. Ya, bila minum memang mabuk, hilang akal. Itu apa hukum? Apa hukum minum air ketum yang kalau kita minum mabuk haram? Mana dalil dalam Quran? Mana dalil dalam hadis? Jangan silap jalan macam kawan kita, dia kata ada sah dalam Quran, wa in kuntum junuban. Ha. Kuntum tu kira ayat ketum lah. Tak ada. Jalannya kias. Kerana apa? Arak diharamkan asasnya adalah kerana memabukkan. Jadi mana-mana minuman yang juga memabukkan, maka hukumnya sama macam minum arak, iaitu haram. Itu namanya kias. Jadi itu empat sumber hukum yang disepakati adalah sunnah Nabi. Belum campur lagi dengan sumber-sumber hukum lain yang ada perbincangan di kalangan ulama, macam istihsan, istishab, masalih mursalah, saddu zari'ah dan sebagainya. Baik. Malangnya, kebelakangan ini ada salah faham. Mungkin masyarakat tersalah faham. Dan juga kadang-kadang berlaku salah sampai. Masyarakat asalnya dah macam faham, tapi bila disampaikan sesuatu maklumat, dia jadi macam tak faham balik tentang sunnah Nabi SAW. Dulu misalnya masyarakat, okey kalau dijemput, bang malam ni jom datang ke surah An-Na'im, kita ada buat majlis baca Yasin malam Jumaat. Okey, insyaAllah haji, insyaAllah. Sekarang, boleh ke baca Yasin malam Jumaat ni? Nabi tak buat kan baca Yasin malam Jumaat? Boleh ke kita buat? Dulu kalau dijemput misalnya, tahlil, sempena ada kematian, ya, ada orang kematian, kemalangan atau sakit atau apa, maka ahli keluarga kata, jemputlah haji, saya ada buat majlis tahlil. Kemudian bila dah datang tu, dihidangkan pula makanan kepada kita. Dulu kita tak keberatan, ya, insyaAllah saya hadir. Sampai di sana bertahlil, ya, kemudian makan, lepas tu balik. Ataupun kita takziah kepada dia, sabarlah, ya, tu haji ni giliran dia, giliran kita pun tak tahu bila, ya, insyaAllah, Alhamdulillah, ya. Sekarang boleh ke? Tak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia, ya, yeah, tak pernah dengar pula Nabi SAW buat tahlil arwah. Sahabat sendiri pun tak ada dengar-dengar buat tahlil arwah. Makanya kita tahlil arwah ni ikut sunnah siapa? Dulu kita look forward nak menyambut Maulidur Rasul. Apa program? Surau ada buat forum itu hari kan? Surau An-Na'im ada buat forum. Ada buat jamuan tak? Ada, insyaAllah, ya, yeah. Sekarang ada sesuatu tempat dia tak mau buat lagi Maulidur Rasul.
Kata dia, siapa yang buat Maulid Rasul tu? Awal-awal orang buat Maulid Rasul tu Abu Lahab, tahu tak? Padahal bukan Abu Lahab. Manusia daripada dulu sampai sekarang, bila dapat ahli keluarga baru, tak kiralah anak sendiri ataupun anak saudara ataupun cucu, dia akan gembira. Kita manusia ni bila berpindah daripada alam rahim ke alam dunia, kita menangis, orang gembira. Bila kita berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh, mereka menangis, kita wah-wah alam. Jadi keliru, ya. Bila salah faham tentang sunnah Nabi SAW ni, nombor satu jadi keliru. Macam tadilah, boleh ke tak boleh, boleh ke baca Yasin malam jemaah ni? Ada orang kata bid'ah. Duduk rumah lah tengok gusti ke senang. Gusti tu Allah alam lah, bid'ah atau sunnah. Tapi dia rasa lebih tenang lah daripada baca Yasin di masjid atau di surau, sebab dah keliru. Tahliyah arwah pun sampai berbalah adik-beradik. Ya, adik nak buat, abang balik daripada mana? Oh, tak mau ni, tak boleh. Kita tak ikut sunnah ni kalau buat tahlil. Jadi keliru, jadi berpecah. Ini kejadian sebenar di sebuah surau yang saya hadir untuk tazkirah Ramadan. Kata jemaah, dia kata tak semua sembahyang tarawih di sini, Ustaz. Dia kata yang lain sembahyang di mana? Dia, mereka sembahyang sendiri di rumah. Kenapa? Sebab yang sembahyang di surau ni banyak buat bid'ah. Mana bid'ahnya? Sembahyang tarawih 20 rakaat la ilaha illallah tu daripada zaman Saidina Umar sampai sekarang, sampai di Saudi sembahyang tarawih 20 rakaat. Bid'ah belaka umat Islam. Yang kedua, selawat selang-selang tarawih. Jadi timbul perpecahan. Sebahagian sembahyang di surau, sebahagian tak nak serta dengan orang-orang surau. Dan malah timbul sikap ekstrim dalam agama. Kata dia, geng-geng ahli bid'ah ni, geng-geng yang hana-hana ni patut kita bagi pedang je atas tengkuk. Baru ni kan ada penyanyi terkenal atau pengubah ke apa, SM Salim, meninggal dunia. Jadi ada orang rajin buat poster lah, letak gambar beliau black and white, tulis itu Al-Fatihah. Ada satu page Facebook, dia sharekan poster tu, dia kata siapa yang hadiahkan pahala Fatihah kepada si mati ni, dia tidak mengikut ajaran Nabi. Makanya kalau dia tak bertobat, dia kafir dan halal darah dia. Hati-hati. Oh, sekarang nak hadiah Fatihah pun kena check juga. Aku ada geng ini, nanti darah kita dihalalkan kerana menghadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada si mati. Maka sangat penting untuk kita kembali memahami sunnah Nabi SAW, kerana sekarang ini ada dakwaan yang menghukum haram kita lakukan satu perbuatan yang baru yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Haramlah. Ni siapa buat, kenapa buat Maulidur Rasul ni? Nabi tak buat. Kenapa buat doa akhir tahun awal tahun? Nabi tak buat. Kenapa buat tahlil aurah? Nabi tak buat. Baik, Nabi tak buat. Kenapa? Seolah-olahnya tak boleh buat. Walaupun kadang-kadang dia tak tergamak nak kata haram, tapi cara dia marah dan bangkang tu seolah-olahnya haram lah. Baik, jadi kita nak ambil faham. Kita katakan sesiapa yang menghukum haram sesuatu perbuatan dengan alasan perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka perkataan ataupun hukuman dia itu bercanggah dengan nombor satu Al-Quran. Menghukum haram buat satu perkara sebab Nabi tak buat bercanggah dengan Al-Quran. Yang kedua, bercanggah dengan sunnah Nabi SAW sendiri. Yang ketiga, bercanggah dengan ilmu dan kaedah usul fiqah. Sebab hukum hakam ni namanya fiqah. Jadi fiqah ni nak keluarkan ada sumber dia, ada kaedah dia, itu namanya usul fiqh. Di mana dia bercanggah dengan Al-Quran? Sebab di dalam Al-Quran jelas menyebutkan wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dia bawa oleh Nabi SAW, fakhuzu, hendaklah kamu terima, ambillah, amalkan. Wa ma nahakum anhu, apa yang bang ida larang kamu daripadanya, fantahu, hendaklah kamu berhenti. Bukan ma lam yahanhu. Quran tidak kata apa yang Nabi tak buat maka kamu jangan buat. Quran kata apa yang Nabi larang. Maka sesiapa yang memfatwakan sesuatu itu haram semata-mata Nabi tak buat, dia telah takawul, memandai-mandai ke atas Al-Quran. Kata benda yang Quran tak kata, itu bid'ah sayyi'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ini dia. Jaga-jaga kamu dengan benda yang direka-reka. Direka. Quran tak kata Nabi tak buat haram. Quran kata kalau Nabi larang, haram. Itu pun ulama' tengok juga dalil-dalil lain. Kadang-kadang Nabi larang, ulama' fatwakan makruh. Kenapa? Kerana ada dalil lain yang menunjukkan haraman itu, kelarangan itu bukan li tahrim tapi lil karohah. Ya, contohnya dalam bab buang air kecil secara berdiri, Nabi larang.
Tapi kenapa ulama menghukumkan makruh? Sebab ada riwayat lain mengatakan Nabi SAW juga pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kalau haram, pasti Nabi tak buat. Jadi panjang ceritanya ulama nak istimbatkan hukum tu. Tidak semudah Nabi tak buat maka haram. Quran kata kalau Nabi larang. Apa kata Nabi SAW sendiri? Dalam riwayat Nabi SAW memberitahu kepada kita, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu ma mastata'tum." Apa yang saya telah larang kamu daripadanya, hendaklah kamu jauhi perkara tersebut, dan apa yang saya perintahkan kamu supaya kamu lakukan, maka lakukanlah semampu kamu. Sekali lagi, Nabi SAW tidak bersabda ma lam af'alhu. Apa yang saya tak buat, maka hendaklah kamu jauhi. Nabi tak kata begitu. Nabi kata apa yang saya larang. Dan memang terbukti ada benda-benda yang Nabi SAW tak buat, bila dilakukan oleh sahabat, Nabi tak larang. Contoh dalam ibadah, seorang sahabat Nabi yang menjadi imam di Masjid Quba melazimi membaca qul huwallah pada setiap rakaat. Itu Nabi tak buat. Rakaat pertama baca Fatihah sampai habis, baca qul huwallah dahulu, barulah dibaca surah misalnya wadduha. Nanti rakaat kedua pun baca Fatihah sampai habis, kemudian baca qul huwallah lagi, kemudian barulah misalnya dia baca alam nasyrah. Nabi tak buat. Tapi bila diajukan kepada Nabi SAW dan sahabat ini terangkan kepada Nabi SAW dia buat demikian kerana dia kasih kepada surah Al-Ikhlas, malah Nabi memuji perbuatan sahabat tersebut dengan sabda baginda, "Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah." Kasih kamu pada surah Ikhlas ini akan masukkan kamu dalam syurga. Dalam bab biasa keduniaan misalnya, Nabi SAW tidak nak makan daging dhab. Bila dihidangkan daging dhab, Nabi tak nak makan. Tapi bila ada sahabat makan daging dhab, Nabi tidak larang. Terbukti ada benda-benda Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Maka melarang sesuatu perbuatan semata-mata Nabi tak buat, itu namanya bid'ah sayyi'ah. Kerana mengharamkan perkara yang tidak haram, tidak kurang dosanya menghalalkan perkara yang haram. Jadi hati-hati. Ya, Nabi suruh kita jauhi benda-benda yang bukan daripada agama, tapi kononnya didakwa daripada agama. Dan bercanggah dengan ilmu dan kaedah usul fiqah, di mana pertama bercanggah dengan sumber hukum syarak itu ada empat yang disepakati: Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Sekarang bila dia kata Nabi tak buat, maka tak boleh buat, lalu dia fokus kepada sunnah saja. Bukan setakat sunnah saja, malah dia fokus kepada 1/3 daripada sunnah. Ada benda Nabi tak buat, tapi Nabi suruh. Ataupun berlaku depan Nabi SAW, Nabi diam, Nabi tak larang. Ini adalah sunnah, kenapa kamu ketepikan? Saya ambil contoh. Misalnya ada orang amalan dia setiap hari berzikir 300 kali sehari. Ataupun ada orang beramal berzikir 1000 kali sehari. Itu pun ada orang komplain. Kata dia, kau ni pandai-pandai je berzikir 300. Ini mana dalil? Nabi tak buat zikir 300. Nabi tak buat zikir 1000. Baik. Di mana kamu buat ayat Quran yang mengatakan wazkurullaha zikron kasiro? Hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Wazkurullaha kasiro la'allakum tuflihun. Dan zikir akan Allah Ta'ala banyak-banyak, moga-moga kamu berjaya. Dan mana kamu buang hadis Nabi SAW? Ketika mana seorang lelaki minta satu panduan daripada Nabi SAW, Nabi memberi panduan ayahku nalisanuka rotban bizikrillah. Kalau nak selamat, hendaklah jadikan lisan kamu tu basah dengan zikrullah, maksudnya banyak berzikir. Habis banyak berapa? Nabi tidak tetapkan. Eloklah Nabi tak tetapkan. Kalau Nabi kata yang dikatakan banyak itu 12,000 sehari, macam yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Hurairah sebelum tidur, berzikir 12,000 baru tidur, oh jenuh kita. 100 masa tahlil, arwah tu kita dah panas punggung ya. Bau masakan dah masuk hidung. Ha, imam tarik 300 kali pula dalam hati, ya Allah. 100 cukuplah. Ya. Jadi terpulang. Bagi setengah orang 300 tu sesuai dengan dia. Bagi setengah orang 300 belum lagi, 1000 baru dia rasa lazat. Bagi setengah orang macam sahabat Nabi 12,000 baru dia boleh tidur. Jadi amalan itu ibadah yang umum, Allah perintahkan, tapi Allah bagi kelonggaran bilangan, cara, masa dan tempat kepada kemampuan dan kesesuaian masing-masing. Kenapa disempitkan? Dengan alasan Nabi tak buat. Itu Nabi suruh. Kenapa kamu buang sunnah kauliyah? Itu ada sahabat buat, Nabi tak larang. Kenapa kamu buang sunnah takririyah? Tu mana boleh selawat selang-selang tarawih tu? Tak ada dalil Nabi SAW dan sahabat selawat selang-selang terawih. Habis mana kamu nak buang ayat yang ketuk khotik dia baca tiap-tiap khutbah Jumaat? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ha, masa tu sedap tarik. Masuk gear 3.
bahagian tidur, tak perasan. Itu ayat Quran, dalil jelas suruh selawat. Selawat bila? Allah tak tetapkan. Selawat bagaimana? Allah tak tetapkan. Maka selawat seorang diri boleh, selawat ramai-ramai boleh. Selawat senang-senang tarawih boleh, selawat seorang memandu pun boleh. Jadi dia menyempitkan apa yang agama luaskan, ini bid'ah yang sayyi'ah. Ini perkara yang direka-reka dalam agama dan ia perkara yang buruk. Lagi, kaedah usul fiqah menetapkan. Kita kata kalau Quran larang, kalau Nabi larang, maka haram. Macam mana kita tahu kata Quran larang? Macam mana kita tahu kata Nabi larang? Maka kita kaji dalam buku usul fiqah, buku-buku usul fiqah, tiga cara. Nombor satu, dia datang siratun nahyi. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, jangan. Contoh, wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Dah kata jangan, maka difahami di situ haram. Hampiri zina haram, berzina? Kutlah ada orang di pening. Dia kata, ustaz, yang haram tu cuma menghampiri zina. Zina Allah tak kata haram. La ilaha illallah. Kalau menghampiri saja sudah haram, apatah lagi kalau sampai berzina. Allah kata, wala takul lahuma uffin. Jangan kata pada kedua ibu bapa tu, Allah tak kata jangan tampar. Allah tak kata jangan terajang. Maka yang haram tu kata, saja. Tampar, terajang, mak ayah itu tak apa. Sebab Quran tak kata tak boleh. Itu kan pening. Itu namanya fahwal khitab. Ataupun disebut sebagai qiyas aula. Kalau yang macam sedikit pun haram, apatah lagi yang banyak, yang lebih teruk. Nah, hampir zina saja sudah haram. Apatah lagi kalau sampai berzina. Ada satu kali saya berkuliah di satu masjid. Di Lembah Kelang ni saja, tak jauh mana. Ya. Paling dekatlah kalau di KL. Area setapak. Kalau tak ada tempat yang paling dekat, berbanding setapak. Setapak saja sudah sampai. Di situ ada seorang jemaah tak puas hati. Dia kata, saya rasa macam tak adil lah ustaz. Nada dia itu macam orang daripada seberang lah. Dia kata, Quran kata, Allah mengharamkan lahmal khinzir, daging babi. Tapi ulama kita sampai mengharamkan tulang, mengharamkan kulit. Itu kan tak adil, kata dia. Kita meluaskan, Allah cuma kata haram daging. Saya kata kepada tuan itu, binatang-binatang ternakan ini disembelih untuk daging. Itu tujuan utama daripada binatang. Pasti tak hari raya korban, yang ditimbang, yang diukur, yang disukat, yang ditaut dalam plastik itu adalah daging. Adapun kulit, siapa gajian bersihlah ambil. Tulang cincai-cincai sajalah. Ya. Tapi kalau daging, itu tujuan. Kalau yang tujuan pun haram, apatah lagi yang tidak jadi tujuan. Yang mengikut saja. Kalau nak kira idea tak disebut dalam Quran, ada tak sebut dalam Quran, tahi babi itu haram? Tak ada juga kan? Katanya, buat kuih taik babi. Nah, tu kan pening. Kalau daging yang memang biasa dimakan pun haram, apatah lagi yang sekadar tulang tu ditambah-tambah, kulit tu ditambah-tambah. Lebih haram lagi. Contohlah dalam bahasa kita, ya, beraduh dengan kawan, marah sungguh. Kamu nanti saya buat kunduri, jangan bagi saya nampak muka kamu. Tak bagi dia datanglah kan, kita faham gitu. Hamba Allah ni tak faham, yang faham daging babi saja haram. Tulang tak haram. Makanya dia datang bungkus muka dia. Kau kata jangan bagi nampak muka. Muka aku tak nampak pun, aku dah tutup. Ha, tu kan tak faham bahasa. Muka pun tak nak nampak, maksudnya kau tak usah datang lah. Muka tu kan tempat yang paling mulia. Kita tak sudi nak tengok, apatah lagi kalau perut dia, apatah lagi kalau badan dia. Ha, jadi, bercanggah dengan hukum nombor satu adalah larangan diketahui dengan la siratun nahi. Jangan hampiri. Jangan buat. Ataupun memang guna haram terus. Inna maharrama alaikumul maitah. Hanya sebenarnya diharamkan ke atas semua oleh Allah Ta'ala itu bangkai. Binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Tahulah kata haram. Ada kalanya tak dikata jangan, tak dikata haram, tapi disebut secara negatif. Man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Tapi Nabi kata siapa yang menipu kami bukan daripada golongan kami pun boleh difahami bahawa perbuatan itu haram. Nabi tak buat, ada tak masuk. Dalam kaedah usul fiqah, bila Nabi SAW tak buat satu benda, itu bukan dalil benda itu haram. Jadi hati-hati. Dengar sebentar lalu sedap kan? Apa Nabi tak buat? Nabi tak haramkan, Syekh. Oh, kalau Nabi tak haramkan, anda buatlah terawih sepanjang tahun. Ha, terawih itu kan baik. Berapa bak Ramadan saja? Atau reka lah satu semayang, solat ahad, buat dua khutbah. Itu maksudnya namanya tak faham. Itu kalau tak berlanggar dengan syarak. Asalkan baik, maksudnya asalkan tidak melanggar syarak. Mereka solat tarawih itu melanggar ijma'. Melanggar ijma' itu dilarang. Ijma' umat Islam, ulama' mengatakan solat tarawih cuma ada pada bulan Ramadan.
Tiba-tiba kamu nak mengada-ngada buat tarawih selain pada Ramadan, melanggar ijma', melanggar ijma' itu haram. Kita kata asalkan baik, maksudnya dari segi syarak, bukan asalkan baik ikut kepala otak kita. Nah, dia tak faham, buat solat Ahad. Kalau atas nama solat sunat mutlak, silakan. Hari Ahad cuti. Kalau hari biasa dia tak buat, tapi hari Ahad cuti. Kejap-kejap semayang, kejap-kejap semayang. Ah, silakan. Itu namanya solat sunat mutlak, boleh. Tapi kalau namanya solat Ahad direka begitu, maka tak boleh. Sama seperti orang yang nak buat solat jemaah hari Sabtu. Dah ada kempen nak buat solat jemaah hari Sabtu. Dilancarkan oleh Faruk Peru, kolonis Malaysia online. Kata dia solat jemaah hari Jumaat susah. Ha, jadi kita katakan sekali lagi, sesiapa yang memfatwakan haram buat sesuatu perkara semata-mata dengan alasan Nabi tak buat perkara tersebut, nombor satu dia langgar Al-Quran, nombor dua dia langgar hadis Nabi SAW, nombor tiga dia melanggar kaedah ilmu usul fiqah. Ha, jadi bila kita ada suluhan ilmu begitu, kita lebih tenang. Kita taklah kelam kabut nak menyalah-nyalahkan orang, sedangkan perbuatan itu tidak dilarang di dalam Islam. Kita cuba nak tuntaskan perbincangan ini. InsyaAllah lepas break, kita fokus kepada akidah, syariah dan juga tarikat. Ini nak memahami sunnah terlebih dahulu. Bila berlaku perkara baru dalam kehidupan kita, tidak akan lari daripada tiga kemungkinan. Nombor satu, semua perkara baru haram. Hari ini banyak sekali perkara baru. Contohnya, program kita pagi ini saja cukup. Bercakap guna mikrofon, perkara baru. Ada lagi itu merakam, perkara baru. Kita pakai jam, perkara baru. Kita pasang aircon, perkara baru. Letak karpet, perkara baru. Ya. Yeah. Kuliah duha khas, itu perkara baru. Jadi, tak nak perkara baru, mesti ada hukum. Bila kita ni mukallaf, perbuatan kita takkan sunyi dari hukum. Paling tidak, hukumnya harus. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Logik tak semua perkara baru haram? Nanti kita bincangkan. Kemungkinan yang kedua, semua perkara baru halal. Sebab benda itu baru. Tak ada zaman Nabi. Bila tak ada zaman Nabi, maksudnya Nabi tak pernah larang. Makanya semua perkara baru halal. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, sebahagian daripada perkara baru haram, sebahagian daripada perkara baru halal. Ini sahaja tiga kemungkinan. Termasuklah maulid Nabi, termasuklah tarhim subuh, termasuklah selawat selang-selang tarawih, termasuklah tahlil arwah, ya. Yeah. Termasuklah musabaqah Al-Quran. Benda barulah, tak ada zaman Nabi, pasti ada hukum. Maka adakah semua perkara baru hukumnya haram? Mustahil. Ada perkara-perkara baru yang tidak difatwakan haram. Saya ambil contoh yang mudahlah. Contohnya, antara perkara baru yang kita lakukan tidak dilakukan zaman Nabi, pergi menunaikan haji naik kapal terbang. Tak ada zaman Nabi SAW, tapi tak pernah dengar lah ulama fatwa haram semata-mata kerana tak ada zaman Nabi. Pergi ke masjid naik kereta misalnya, kita belum dengar lagi ulama fatwa kata haram. Ya, pakai jam, tak dengar fatwa kata haram. Ya, guna handphone dan sebagainya. Baik. Jadi nak kata semua perkara baru haram, mustahil. Letak karpet dalam masjid pun tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi pasir saja. Buat ukiran-ukiran lawa-lawa di masjid tu, ya. Tak ada lagi ulama kata haram, paling-paling kata makruh. Maksudnya apa? Nak katakan semua perkara baru haram adalah satu yang mustahil. Oleh itu logik tak kalau semua perkara baru halal pun mustahil juga. Saya dah sebut satu tadi, buat solat Jumaat hari Sabtu. Itu mengubah ibadah yang Allah telah tetapkan masa di surah Jumaat, kita ubah. Itu haram. Perempuan jadi wanita, perempuan jadi wanita pula, perempuan jadi imam kepada lelaki, tak berlaku zaman Nabi. Dan itu haram kerana bercanggah dengan dalil. Ataupun ada orang ketika lahir, doktor dah certify bayi lelaki. Tahniah puan-puan dapat bayi lelaki. Bila budak ni besar sikit, lain macam pula dia. Dia kata dia perempuan. Dia kata saya ni sebenarnya I'm a male trapped in a female body, dia kata. Sorry, I'm a female trapped in a male body. Saya seorang wanita, kata dia, tapi terperangkap dalam jasad seorang lelaki. Ada di universiti-universiti banyak geng ni, dia panggil softies. Softies, orang yang lembut. Orang ni kalau kita counseling dia, kita bagi semangat pada dia, biasa dia boleh pulih. Ada kawan-kawan kita yang lembut, tapi bila kita bagi semangat dia boleh pulih, nanti dia kahwin, anak ramai lagi pada kita. Okey. Tapi ada yang dia melayan, dia memang rasa dia perempuan. Akhirnya dia pergi ke Thailand, dia buat pembedahan, dia buang apa yang tak sepatutnya dia buang, dia pasang pula apa yang tak sepatutnya, dia letak silikon di dada dia, dia letak silikon di punggung dia. Itu tidak ada di zaman Nabi.
yang namanya pembedahan tukar jantina ni tak berlaku zaman Nabi SAW. Tak haram ke tu? Haram. Kerana pertama dia mengubah kejadian Allah Ta'ala, Allah dah jadikan dia lelaki, dia tidak redha. Yang kedua, dia tashabuh bin nisa, lelaki menyerupai wanita tu haram, dan sebaliknya wanita menyerupai lelaki juga haram. Jadi nak kata semua perkara baharu halal, mustahil. Maka tinggal nak tak nak, sebahagian perkara baharu hukumnya haram, sebahagian perkara baru hukumnya halal. Kenapa saya bawa analisa sebegini? Sebab tujuannya kita nak berdamai. Kita letih berbalah bab sunnah Nabi ni. Dah jadi takwim perbalahan tahunan. Belum masuk tahun baru dah berbalah. Bab apa? Bab doa akhir tahun awal tahun. Tu dekat-dekat nak tahun baru berbalah. Rabiul Awal berbalah pasal maulid. Ramadan berbalah pasal bilangan rakaat tarawih. Hari raya berbalah pasal ziarah kubur. Nanti tak apa lagi berbalah, tahun depan ulang balik. Ha. Jadi kalau ada hujah-hujah tu simpan, copy paste saja. Nanti berbalah tu akan berulang. Jadi kalau boleh kita cari di mana titik persamaan kita. Di mana yang kita boleh sepakat. Maksudnya kita boleh sepakat bila berlaku perkara baharu dalam kehidupan yang zaman Nabi tak ada, maka sebahagian daripada perkara baharu itu haram, sebahagian daripada perkara baharu itu halal. Yang itu kita dah boleh sepakat. Sebab kita dah analisa tadi. Nak kata semua haram, mustahil. Nak kata semua halal, mustahil. Maka tinggal kemungkinan yang ketiga saja. Ha, jadi kita boleh move forward. Jangan kita berpatah balik berbalah benda yang kita dah sepakat. Kita move forward dalam keadaan kita dah sama-sama setuju sebahagian haram, sebahagian halal. Cuma kita nak tahu apa kayu ukur dia. Ha, dah kata sebahagian haram, sebahagian halal, mesti ada kayu ukur dia. Yang mana haram, yang mana halal. Kayu ukur yang kita warisi daripada para ulama, mudah, straight forward. Mana perkara baharu yang selari dengan syariat, halal. Mana perkara baharu yang bertentangan dengan syarak, haram. Contoh, imam daripada golongan ulama salaf, Al-Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam kita sendiri, Imam Syafi'i, membahagikan perkara baharu itu kepada dua. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Perkara bid'ah, perkara baharu, dua jenis. Mahmudatun wa mazmumah. Satu terpuji, satu terkeji. Mana yang terpuji maksudnya halal lah, yang terkeji haram. Ya, fama wa faqas sunnata, kata Imam Syafi'i, mana perkara baharu yang selari dengan sunnah ajaran Nabi, maka itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum, mana perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah ajaran Nabi, maka itu terkeji. Selesai. Mana nak tahu selari atau bercanggah, itu kerja para ulama. Ulama berijtihad, berlaku satu perkara baharu, mereka kaji, mereka kata ini tidak bercanggah dengan syarak, ini bercanggah dengan syarak. Misalnya ketika awal-awal raja Al-Muzaffar, Malik Al-Muzaffar, raja Irbil, mengadakan sambutan maulid dengan menyembelih binatang dan menjamu umat, ketika itu tidak ada seorang ulama pun yang membangkang, malah semua memuji perbuatan beliau. Itu namanya ijma'. Telah ijma' ulama pada ketika itu, sambutan yang sedemikian itu selari dengan syariat, maka ijma' sebegini tidak boleh dilanggar lagi. Nah, jadi senanglah. Senang kenapa? Bila kita ikut ulama. Kerja ulama lah nak menentukan ini selagi atau tak selagi. Tapi panduannya senang. Selagi dengan syarak, boleh buat. Bercanggah dengan syarak, tak boleh buat. Tapi kebelakangan ini, ada sahabat-sahabat kita, dia kata tak betul tu. Oh, yang ustaz habak tu tak betul. Hak sebenarnya. Ha, yang sebenarnya kita tak tahan lah. Maksudnya selama ni, umat Islam tak tahu yang sebenarnya tu apa. Bila mereka main, baru umat Islam tahu yang sebenarnya lagu ni. Ayat yang sebenar tu memang mahal. Imam Syafi'i tak tahu yang sebenar, Imam Malik tak tahu yang sebenar, Imam Abu Hanifah tak tahu. 1,000 lebih lah umat Islam tak tahu yang sebenarnya. Bila mari kawan kita balik daripada Jordan 4 tahun, balik daripada Mesir 4 tahun, balik daripada Madinah, Maroko dan sebagainya, barulah umat Islam tahu apa itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya apa? Perkara baharu dalam urusan dunia halal. Tetapi kalau perkara baharu dalam urusan agama, haram. Ustaz sebut tadi, pergi ke Mekah naik kapal terbang. Pergi ke Mekah buat haji memang hal agama. Tapi naik kapal terbang, ustaz kena faham itu perkara dunia. Sebab tu halal. Pergi ke masjid naik kereta. Pergi ke masjid memang urusan agama. Tapi ustaz, naik kereta itu urusan dunia. Guna handphone, guna WhatsApp, guna Facebook, guna mikrofon dan sebagainya. Itu semua urusan dunia yang ustaz sebut tadi tu. Sebab tu halal. Tapi kalau urusan agama, sambut maulid, buat tahlil, ya, lafaz usolli, hadiah bacaan fatihah, ini bab agama, maka kalau benda itu Nabi tak buat, maka haram. Ha, jadi kalau begitu, kita dah kena pasti di mana kita berbeza pandangan. Tujuan kita nak berdamai.
dah kena pasti mana kita sependapat, yang tu tak perlu berbalah lagi. Dan kita dah kena pasti di mana kita berbeza, iaitu dari segi kayu ukur sahaja. Pun bukan nak berbalah, nak kaji mana kayu ukur yang betul dari segi ilmiahnya, yang mana yang betul. Jadi, satu kayu ukur yang kita warisi daripada para ulama, seumpama Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain, iaitu selari dengan syariat, tak kisahlah perkara baru, urusan dunia, urusan agama, janji selari dengan syariat boleh. Yang kedua, kalau tak selari dengan syariat, dunia ke agama, maka haram. Tapi kawan-kawan kita kata tak, yang sebenarnya kalau perkara baru dalam urusan dunia itu boleh. Komputer, video, apa-apalah urusan dunia, kipas besar dan sebagainya, walaupun tak berpusing, itu adalah perkara yang boleh sebab urusan dunia. Tetapi kalau urusan agama, maka haram. Ya, urusan agama maka haram. Jadi kita nak selesaikan secara ilmiah, betul ke yang kamu dakwakan tu? Yang berbeza dengan dibawa oleh para ulama itu, adakah betul? Yang pertama, kita lihat daripada sudut syariah Islamiah sendiri. Kita perhati syariah Islam. Tidakkah syariah Islam itu mentadbir urusan agama dan dunia dua-dua sekali? Kan Islam datang bukan untuk tadbir agama saja. Kalau kita tengok dalam bab fiqah, bab nombor satu apa? Babul ibadat. Bab ibadah. Mula dengan taharah, bersuci, semayang, zakat dan sebagainya. Okey, itu agamalah. Kalau tak kena agama, buat apa kita nak susah semayang? Betul tak? Kalau tak kena agama, kenapa kita susah-susah nak pergi ke Mekah? Buat haji, baik kita pergi ke Switzerland ke, ke mana, New Zealand ke, melancong. Tapi kerana agama, kita buat. Bab kedua, munakahat itu berdunia. Orang bukan Islam pun nak kahwin juga. Orang tak ada agama pun nak kahwin juga. Jadi bab munakahat, walaupun bab dunia, Islam ada peraturan. Kalau begini, sah. Kalau begini, boleh. Kalau bercerai gini, sunnah. Kalau cerai gini, bid'ah. Rupanya bab dunia pun kena patuh pada hukum. Yang ketiga, muamalat. Oh, memang dunialah, jual beli, sewa menyewa, loss sharing, profit sharing. Ya. Yang keempat, jenayat. Jenayat juga sebenarnya bab dunia, sebab nak pastikan masyarakat hidup aman, mencuri dihukum, merompak dihukum, rasuah dihukum. Jadi, 3/4 daripada hukum fiqah bicara bab dunia. Macam mana kamu sewenang-wenang boleh kata kalau bab dunia halal? Cuba kamu perhati. Satu bid'ah yang tidak ada zaman Nabi, tapi zaman kita ada. Dan bid'ah dunia. Apa dia? Amalan insurans konvensional. Insurans konvensional tak ada zaman Nabi. Jangan kata zaman Nabi SAW, malah mungkin beberapa ratus tahun selepas kewafatan Nabi pun belum ada lagi amalan insurans. Awal-awal kita tulis, ulama' bincang insurans ni dalam kitab Al-Imam Ibn Abidin. Ulama' yang kemudian daripada mazhab Hanafi, dia ada bincang pasal insurans. Insurans adalah perkara bid'ah. Tak ada zaman Nabi, bid'ah lah benda baru. Bid'ah urusan agama atau urusan dunia? Urusan dunia. Insurans bukan masalah ibadah. Dia masalah risk management. Kalau berlaku sesuatu, sekurang-kurangnya syarikat insurans bayar. Itu saja. Baik. Sepatutnya kalau ikut teori antum, maknanya insurans konvensional jelas halal. Kerana ia bid'ah dalam perkara dunia. Tapi tidak, ulama' bincang tentang insurans konvensional, bentang kertas kerja, buat muzakarah, buat ijtima'. Hasil daripada perbincangan ini, majoriti ulama' memfatwakan insurans konvensional hukumnya haram. Kenapa haram? Adakah kerana ia bid'ah dalam urusan agama? Tak. Ulama' mengatakan insurans konvensional haram, alasannya bercanggah dengan syariat. Kan sama dengan ukuran Imam Syafi'i. Bercanggah dengan syariat, tak kisahlah perkara dunia pun haram. Kenapa bertanggung dengan syariat? Itu ulama' pendidikanlah, ada elemen riba, ada elemen maisir, judi, ada elemen gharar, tak pasti dan sebagainya. Yang penting, walaupun itu perkara baru urusan dunia, ulama', majoriti ulama' dunia mengatakan haram. Jadi tak sama dengan kayu ukur yang kamu dakwa tadi. Yang kedua, kita boleh test dengan realiti sebenar. Yang ini selalu, contoh ini selalu saya beri, supaya kita boleh faham. Kita ambil satu perkara baru urusan dunia dan perkara baru urusan agama dan kita test. Perkara baru urusan dunia yang kita lihat dalam surah hari ini adalah membuat rakaman. Membuat rakaman confirm tak ada zaman Nabi. Rakaman video ni tidak ada zaman Nabi. Baik. Apa hukum dia? Kalau tanya kawan-kawan kita, dia kata senang je, Syekh. Ini bid'ah dunia tak masalah. Kalau tanya kita, kita cek balik kayu ukur tadi, kita akan kata tunggu dulu. Kalau selari dengan syariat, boleh. Kalau bercanggah dengan syariat, maka haram. Baik, kita ambil pula satu perkara ibadah. Nak tengok, boleh tak buat benda baru dalam urusan agama, urusan ibadah? Dia kata tak boleh. Urusan ibadah haram. Kita ambil satu, iaitu berdoa. Berdoa adalah ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu, dia adalah ibadah.
Dan mereka pun terima doa itu ibadah. Sebab tu mereka marah kita buat doa akhir tahun awal tahun. Kata dia, doa itu ibadah, Syekh. Antara benda-benda buat Nabi tak buat. Okey. Jadi sepakat berdoa itu adalah perkara agama atau perkara ibadah. Sekarang kita nak test satu persatu. Tadi kita kata rakaman adalah bid'ah dunia. Apa kata rakaman tu digunakan untuk merakam ceramah daripada satu orang ustaz selebriti. Ha, masyarakat kita ni kalau ustaz selebriti tu berbaloi lah merakam. Ha, Ustaz Azhar Idrus ke, Ustaz Kazim Alias ke. Satu bid'ah, ya, merakam. Yang kedua, rakaman tu masuk dalam CD. Bid'ah yang kedua. Yang kata zaman Nabi, zaman kita awal-awal dulu mana ada CD. Yang ada tu yang besar tu. VHS ke apa. Masuk dalam dia punya video player tu bergerak-bergerak. Ya. Lekat tali lagi. Sekarang ada bid'ah baru, itu masuk dalam CD je. Kemudian CD ceramah Ustaz Azhar, CD ceramah Ustaz Qazim misalnya, dijual melalui internet. Siapa nak beli, select mana CD yang dia nak, payment online, congratulations, your purchase is successful, your product will be delivered within 3 working days misalnya. Itu bid'ah, tak ada zaman Nabi. Mana ada sahabat-sahabat berniaga guna internet? Sebab internet pun tak ada zaman Nabi. Jadi kita dah ada 3 bid'ah dunia di situ. Baik, kalau kita tanya pada kawan kita tadi, itu apa hukum dia? Kata dia lah, Syekh, kau antar ni tak faham-faham, bid'ah dunia, Syekh, boleh. Kalau tanya kita, kita kata boleh juga. Tak nampak pula apa yang bercanggah dengan syariat. Betul kan? Ya, politik cerita lain. Syariat. Politik mungkin ada kata, tak boleh, Syekh. Ustaz Azhar ni dia belah sana. Ustaz Kazim belah sini. Itu cerita lain. Dari segi hukum tak nampak bercanggah. Tapi kalau kita tukar contoh tadi, bukan dia rakam ceramah, dia rakam aksi lucah. Ada orang buat aksi lucah, dia pergi rakam. Kemudian rakaman lucah dia masuk dalam CD. Kemudian CD lucah dijual melalui internet. Bid'ah dunia? Ya, bid'ah dunia. Hasanah ke sayyi'ah? Merakam di CD lucah, masukkan CD lucah tu, masukkan rakaman tadi dalam CD, CD lucah dijual melalui internet. Agak-agak haram ke tak? Mana boleh agak, tanya ulama lah. InsyaAllah tak ada yang kata halal. Kenapa? Kerana bercanggah dengan syariat. Syariat suruh kita jaga muru'ah. Syariat suruh kita tutup aib. Ini dia pergi rakam, dia pergi masuk dalam CD, dia pergi sebar. Jadi walaupun bid'ah dunia, mesti kena selari dengan syariat. Jadi kayu ukur Imam Syafi'i masih maintain. Kayu ukur kawan-kawan kita ni dah goyang. Dia insyaAllah lah kalau dia masih ada rasa agama yang betul, dia tak akan kata halal lah. Tapi kalau dia ketegak juga nak menang, itu cerita lain. Kita ambil tadi, berdoa adalah perkara ibadah. Kalau ikut Imam Syafi'i, perkara apapun, kalau selari dengan syariat boleh, bercanggah dengan syariat tak boleh. Kalau ikut kata kawan-kawan kita ni, ya mungkinlah keilmuan dia tu menghampiri Imam Syafi'i, wallahualam lah. Kata dia, kalau perkara dunia boleh, perkara agama tak boleh. Berdoa perkara agama. Okay, tak boleh benda perkara baru. Secara jujur, ada tak jumpa riwayat Nabi SAW berdoa dalam bahasa Melayu? Nabi berdoa dalam bahasa Melayu, ada tak riwayat? Bermakna berdoa dalam bahasa Melayu perkara baru. Bid'ah dalam urusan ibadah. Dan lebih lagi tak jumpa Nabi atau sahabat berdoa minta anak berjaya dalam SPM. Sebab SPM pun tak ada, apa nak doa kan? Tapi zaman kita ada. Bila dekat dengan anak SPM, buat satu majlis, maka ustaz yang diwakilkan tu pun berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah pelajar-pelajar kami mendapat keputusan cemerlang dalam perpisahan SPM. Bagilah mereka dapat semua A. Janganlah bagi ada soalan bocor sebab penat, nanti kami nak risik, kami dah beli tiket. Oh, panjang. Itu semua tidak ada di zaman Nabi SAW. Perkara baru dalam doa adalah perkara baru dalam urusan ibadah. Sanggup tak antum nak memfatwakan siapa yang berdoa dalam bahasa Melayu minta anak berjalan SPM, buat bid'ah yang sayyi'ah. Sebab buat perkara baru dalam urusan ibadah. Maksudnya kayu ukur antum dah goyang. Tapi kayu ukur Imam Syafi'i masih mantap. Selagi mana satu perkara, walaupun perkara agama, ia selari dengan syariat, maka itu terpuji, kata Imam Syafi'i. Maka berdoa dalam bahasa Melayu, walaupun tidak ada dalil khusus, masih terpayung dengan dalil umum, Udu'uni astajib lakum. Mohon kepada aku, nanti aku perkenankan. Allah tidak tetapkan dengan bahasa apa. Baik. Yang ketiga, kita uji dengan pendirian Rasulullah SAW. Masih ingat tadi panduan, bila berlaku pertikaian, alaikum bisunnati. Hendaklah kamu ikut sunnah aku, cara aku. Kita dah sebut tadi cara Nabi, sahabat Nabi yang buat berbeza dalam bab semayang tadi, baca qul Allah setiap rakaat. Adakah Nabi kata kamu ni buat bid'ah haram masuk neraka sebab buat benda baru?
Seorang sahabat Nabi, Nabi bakit daripada iktidal sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, kata sahabat ni. Hamdan kasiran, mubarakan fih. Nabi tak ajar pun, kenapa kamu buat? Nabi tak komplain. Malah Nabi kata, aku lihat malaikat bergebut-gebut untuk menulis dahulu pahala apa yang keluar daripada sahabat tadi. Jadi, kalau cara Nabi, benda itu selagi dengan syariat, walaupun dalam bab ibadah Nabi tak larang. Itu cara Nabi. Tapi kalau bercanggah dengan syariat, walaupun urusan dunia, Nabi larang. Contoh, Saidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu balik daripada Syam, jumpa Nabi, sujud kepada Nabi. Nabi tanya, "Ma hadza ya Mu'az?" Saidina Mu'az kata, "Saya ya Rasulullah baru balik daripada Syam. Saya perhatikan orang di Syam, kalau mereka hormat kepada seseorang, mereka akan sujud. Jadi sujud itu sebagai tanda melahirkan rasa hormat. Melahirkan rasa hormat itu adalah urusan dunia. Ada orang dengan cara shake hand, satu tangan goyang-goyang. Ada orang dengan dua tangan. Ada jarak sejenis kumpulan manusia menzahirkan tanda hormat dengan satu tangan. Ya, polis atau tentera. Ada juga dengan orang-orang tertentu nak menzahirkan hormat kena dengan dua tangan, dengan serotak. Jadi menzahirkan hormat ni urusan dunia saja. Tapi oleh kerana sujud kepada makhluk dalam syariat Nabi Muhammad SAW tak dibenarkan, maka Nabi larang. Nabi kata, "La taf'alu." Jangan kamu buat lagi. Nah, jadi jelas kalau kita tak ikut sunnah Nabi, yang dilarang hanya yang bercanggah dengan syariat, bukan masalah dunia atau agama. Ada benda-benda agama, doa dalam sembahyang dan sebagainya yang Nabi approve sebab selagi dengan syariat. Nak tengok yang kedua, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Bila berlaku pertikaian, nombor satu ikut sunnah saya, nombor dua ikut sunnah khulafa' ar-rasyidin. Bagaimana khulafa' ar-rasyidin mendepani perkara baharu? Adakah mereka mengharamkan segala perkara agama dan membenarkan segala perkara dunia atau bagaimana? Kita ambil satu contoh perkara baru zaman Khulafa' ar-Rasyidin, zaman Saidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, iaitu pengumpulan Al-Quran dalam mushaf. Asalnya Quran tertulis di sana sini. Zaman Saidina Abu Bakar ramai para hafiz hufazul Quran mati syahid. Maka Saidina Umar bimbang, kalau-kalau nanti umat Islam tak tahu Quran yang asli bagaimana. Sebab bila Quran ada dalam dada, yang umpunya dada meninggal, hilang. Lalu dicadangkan, kita kumpulkan dalam satu mushaf. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar keberatan. Bagaimana Umar saya nak buat benda ni Nabi tak pernah buat? Maksudnya benda bid'ah. Sebab Nabi kata, fa'inna kulla muhdasatin bid'ah. Sesungguhnya benda baru tu bid'ah. Jadi yang nak dicadangkan oleh Sayyidina Umar ni benda baru. Maka Sayyidina Abu Bakar ragu-ragu. Dipujuk oleh Sayyidina Umar. Dipujuk. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju. Maka Al-Quran dikumpul dalam satu mushaf. Kata antum perkara baharu, kalau urusan dunia boleh, kalau urusan agama haram. Baik, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf tu, urusan dunia atau urusan agama? Kena tentukan dahulu. Urusan dunia. Ada yang kata urusan agama? Tak tahulah, saya secara peribadi cenderung nak katakan urusan agama. Kenapa? Sebab urusan menjaga Al-Quran. Kalau kita ambil dua-dualah, kita nilai kalau urusan dunia bagaimana, kalau urusan agama bagaimana. Kalau urusan agama lebih senang, sebab boleh tutup buku dah, tak payah berbalah lagi. Kenapa? Sebab Nabi suruh kita ikut Khulafa' ar-Rasyidin. Khulafa' ar-Rasyidin pun buat benda baru dalam urusan agama. Maka siapakah antum untuk melarang sesuatu perkara baru dengan alasan ia daripada agama? Sepatutnya dengan alasan ia bercanggah dengan agama. Itu betul lah. Khulafa' ar-Rasyidin kumpulkan Al-Quran. Kalau kita kata Al-Quran dikumpul dalam satu mushaf urusan agama, selesai masalah. Khulafa' ar-Rasyidin yang Nabi suruh kita ikut, mereka pun buat benda baru dalam urusan agama asalkan baik. Mana baiknya? Jaga Quran tu baik. Kalau kita kata urusan dunia, kita kata tak. Bagi saya, kumpulkan Al-Quran tu urusan dunia. Memanglah Al-Quran tu agama, tapi mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf tu urusan dunia. Kalau kamu katakan demikian, maka jawapan kamu bercanggah dengan realiti. Realiti nombor satu, tidakkah Saidina Abu Bakar ragu-ragu nak buat? Macam mana Umar aku nak buat benda ni Nabi tak pernah buat? Kalaulah benda dunia boleh buat, tentu Saidina Abu Bakar lebih faham benda dunia, buat saja. Kenapa nak ragu-ragu? Bahasa diyakinkan. Diyakinkan. Tapi kalau orang yang nak berbalah, dia boleh hujah lagi. Dia kata sebenarnya Saidina Abu Bakar ragu-ragu bukan sebab Saidina Abu Bakar tak tahu bid'ah dunia boleh buat. Tapi Saidina Abu Bakar tak pasti kumpul Al-Quran tu bid'ah dunia ke bid'ah agama. Itu yang dia ragu-ragu. Boleh jadilah dihujahkan demikian. Kalau dihujahkan demikian, maka bercanggah dengan realiti juga.
Kenapa? Kalau Saidina Abu Bakar ragu-ragu, ini bid'ah dunia, bid'ah agama, bid'ah dunia, bid'ah agama. Apa peranan Saidina Umar? Mesti Saidina Umar kena yakinkan, buat je lah Abu Bakar, ini bid'ah dunia je pun. Betul tak? Dia kena yakinkan begitu. Tapi Saidina Umar cakap apa? Ketika memujuk, Saidina Umar kata, huwa wallahi khair. Buatlah Abu Bakar, benda ni demi Allah benda baik. Jadi Saidina Umar cuba meyakinkan Saidina Abu Bakar benda tu baik. Bukan benda tu dunia. Benda tu baik. Bila Saidina Abu Bakar dah yakin bahawa kumpulan Al-Quran tu baik, barulah Saidina Abu Bakar setuju untuk mengumpulkan Al-Quran. Mana Khulafa' Ar-Rasyidin pun guna kayu ukur baik ke tak baik. Sama macam Imam Syafi'i. Sama macam ulama-ulama yang lain setelah Imam Syafi'i. Malah sama macam Imam Syatibi. Imam Syatibi yang jadi rujukan mereka ni sama sebenarnya. Kalau baik boleh buat. Tapi Imam Syatibi ni definisi baik dia tu agak sempit berbeza dengan ulama lain. Sehinggakan maulid Nabi pun kata dia tak baik. Sehinggakan bawa wangian ke masjid pun bagi dia tak baik. Tapi kayu ukur sebenarnya sama. Jadi kayu ukur kamu ni feel dengan nature syariah Islamiah feel, dengan test yang kita buat tadi, bid'ah dunia, bid'ah agama feel, ikut sunnah Nabi feel, ikut Khulafa Ar-Rasyidin pun feel. Maka lebih amanlah kita kembali kepada kayu ukur yang disebut oleh Imam Syafi'i, yang dipatuhi oleh seluruh ulama selain daripada Imam Syafi'i dulu sampai sekarang, sehinggalah dibawa satu kayu ukur baru yang kita telah tolak sebentar tadi. Baik, saya ambil masa lebih kurang 5 minit lagi, agak terlajak daripada perancangan awal kita. Lepas tu kita break, minum ya, yeah? 11 sebab caterer belum sampai. Dah ada. Caterer belum sampai tu membimbangkan. Dah ada, dah ada. Okay. Saya cuma nak habiskan ini sikit, insyaAllah dalam sekitar 5 minit. Yang kedua, sunnah salafus soleh. Kenapa kita nak ikut sunnah salafus soleh? Kerana salafus soleh ni yang lebih faham syariat dengan kefahaman terbaik. Kalau kita kata salafus soleh nombor satu, sahabat, murid Nabi ni, yang dengar tutur kata Nabi, yang perhati tingkah laku Nabi, yang berada ketika mana Nabi mengucapkan satu perkataan, tentulah mereka lebih faham syariat. Dan anak murid mereka tentu lebih faham daripada kita. Dan anak murid kepada anak murid mereka, iaitu tabi'in lebih faham lagi. Lalu mereka menyampaikan ilmu mereka. Sahabat dapat ilmu daripada Nabi, sampaikan kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada ini, sampai kepada ini, sampai kepada tok guru kita, sampai kepada kita. Itu namanya silsilatul ilim, rantai mata ilmu. Jadi walaupun kita tak jumpa Nabi SAW, bila kita ambil ilmu yang bersanad, seolah-olah kita ambil daripada Nabi SAW secara tidak langsung. Yang kita bimbang, salah faham orang sekarang, bila dia kata nak ikut Nabi, maka kita nampak lain macam dia semayang. Dulu dia semayang macam kita juga, letih lah, dah hujung-hujung dia keluar bahasa Terengganu. Dia orang yang ada lahjah ni, dia masa dia strong, dia boleh cakap bahasa standard. Bila dia penat, dia akan keluar bahasa dia sendiri. Ataupun masa dia terkejut, kan? Masa dia okay, oh actually, cakap sikit, oh mok-mok dah, dia mau cakap kahwin, ha. Dia keluar bahasa asal dia. Jadi tak apa, ha? Boleh faham bahasa Terengganu, ha? Sikit-sikit, bukan Terengganu macam Ustaz Azhar tu, pior sangat. Baik, jadi ada orang dia dulu semayang macam kita, Allahu Akbar, ya, Allah, biasa, tak ada bezalah macam kita. Lama kita tak nampak dia 2-3 hari, balik lain macam. Cara takbir pun sudah lain. Allah, dia tarik kita, Allah. Kita duduk terbayang kalau dia lepas kita, terpelanting untuk imam. Jurus apa kalah. Tapi dia tak, dia Allahu Akbar. Oh, cara letak tangan pula lain. Adalah beberapa benda yang lain. Maksudnya kita kisah curious lah, kita tanya dia, Syekh, minta maaf nak tanya, lain macam aku nampak kau semayang saya dua ni. Dia kata tu lah, kau tak tahu, aku baru balik bengkel sifat solat Nabi yang sahih. Maka tu aku semayang gitu, nak ikut cara Nabi. Sebab Nabi bersabda, solu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu semua tu sembahyang sebagaimana kamu semua nampak aku semayang. Oh, Masya Allah. Mana semangat dia tinggi, baguslah. Tapi kita nak supaya dia tu berpijak pada realiti balik. Makanya kalau kita boleh tanya, kita tanya dia elok-elok. Tak maaf abang nak tanya, kamu kata sembahyang kamu ni sebab nak ikut sembahyang Nabi. Nabi kata sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Dah abang bila lihat Nabi sembahyang? Minggu lepas atau bulan lepas? Saya cuma nak tahu saja. Nah, kita tanya gitu ke dia. Bila dia nampak Nabi sembahyang begini, begini itu bila dia nampak Nabi sembahyang gitu?
Kalau dia masih jujur dengan diri dia sendiri, dia akan mengaku, dia katakan, oi, Syekh, kamu pun tak adalah aku nampak Nabi semayang, tak adalah. Tapi dalam bengkel tu, yang kondak bengkel tu bagi tahu, mengikut hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, betul itulah cara Nabi semayang. Jadi kalau dia jawab begitu, dia kata, orang yang kondak bengkel tu bagi tahu, kita dah boleh berdamai dengan dia. Kita bersalam dan nyanyi lagu kita serupa. Ajak minum teh, makan roti canai dulu. Sebab sama macam kita. Kita semayang macam kita, Allahu Akbar itu, sebab Tok Guru kita bagi tahu, macam itulah cara Nabi semayang. Habis mana Tok Guru kita tahu? Tok Guru kita pun tak nampak Nabi semayang. Sebab Tok Guru dia khabar begitu. Ada Tok Guru dia nampak Nabi semayang? Tak juga. Sambung sampai kepada murid Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat yang nampak Nabi semayang. Itu namanya silsilah ilmu. Jadi jangan bimbang, semayanglah ikut cara Syafi'i kah, atau Hanafi kah, atau Maliki kah, atau Hambali kah, itu ada sandaran daripada Nabi SAW. Cuma kefahaman ulama pelbagai. Ada yang baca hadis ni tak terima, dia kata hadis ni tak cukup kuat. Ada yang tengok, dia kata okey, perawi dia okey. Sama-sama terima, dia faham macam ni. Ayat Quran mana ada sahih tak eh? Ayat Quran. Tapi dalam bab safu kepala, ulama berbeza pandangan. Padahal Quran kata wamsahu biru'u sikum. Imam Syafi'i kata biru'u maksudnya sebahagian, cukuplah. Sekadar tiga helai rambut dah sah. Mazhab lain kata mana pula sah. Dalam satu riwayat Nabi tolak serban ke belakang, maksudnya kena ada sebahagian yang kena, itu sekadar setapak tangan. Mazhab Malik kata wamsahu biru'usikum, bab tu bab zaidah, tak ada makna, maksudnya wamsahu ru'usakum, sapu semua kepala. Itu memahami ayat Quran boleh berbeza pandangan. Apatah lagi hadis yang ada kata da'if, ada kata sahih, ada yang faham hadis sebegini, maka akan ada perbezaan pandangan. Itu namanya berlapang dada dengan kepelbagaian mazhab. Yang kita nak ikut, yang mana kita mengajilah. Yang kita tak mengaji, macam mana nak ikut? Kita mengaji mazhab Syafi'i. Kita ikut mazhab Syafi'i bukan sebab langsung, sebab itu yang kita mengaji. Tapi kalau kita ni alim empat mazhab, tahu semua mazhab, itu silakan. Habis yang kamu semayang macam tu tadi, ikut siapa? Terus balik, ikut pada Syekh Al-Albani misalnya. Syekh Al-Albani ada karang satu buku, Sifat Solat Nabi Yang Sahih. Jadi terpulang, kamu fikah pada Syekh Al-Albani, kamu merasakan sanad beliau bersambung kepada Nabi SAW, itu silakan. Tapi nak katakan kamu ikut salah dengan ikut Syekh Al-Albani, tak tepatlah. Sebab Syekh Al-Albani bukan ulama' salah, beliau ulama' zaman kita. Masa saya belajar di Jordan, beliau masih hidup. Tahun 99, setahun sebelum saya balik ke Malaysia, Syekh Al-Albani meninggal dunia. Ha, jadi, kamu nak ikut dia itu, terpulang. Kamu ceklah silsilah dia itu sampai ke mana. Tapi kami yang ikut pada mazhab ini, confirm silsilah sampai kepada Nabi SAW, sebab diriwayatkan secara mutawatir. Mazhab yang empat ni mutawatir daripada imam mazhab sampai kepada kita, penyampaian ilmunya. Maka selamat untuk diikuti. Dan yang terakhir untuk bahagian yang pertama ni, sunnah ulama pewaris para Nabi. Kita ikut arahan daripada penyelenggara majlis, so break pukul 11 kata dia, iaitu kita ikut ulama walaupun ulama tidak maksum. Kenapa saya fokus yang ni? Sebab ada setengah ustaz penceramah bagi tahu kepada jemaah, dia kata kita ni tak payahlah nak ikut ulama sangat, sebab ulama ni walaupun mereka alim tapi mereka tidak maksum, mereka pun ada buat salah silap juga, ya. Maka yang lebih selamat, kita ikut Quran, kita ikut hadis yang sahih. Yang mana yang sahih tu kita ambil. Jadi sebentar lalu kan betul gitu, ulama tak maksum, betul tak? Betul. Kita patut ikut yang sahih, betul tak? Betul. Tapi maknanya batil. Batil di mana? Pertama dia kata jangan ikut ulama, sebab ulama tidak maksum. Ikut Quran dan hadis. Nombor satu sekali, ulama tu ikut apa? Adakah ulama ikut Injil, Taurat, Zabur, kitab Hindu, kitab Buddha? Rupanya bila kita cek balik, ulama pun ikut Quran dan hadis. Yang kedua, kita tak nak ikut ulama kerana alasan ulama tidak maksum. Kalau guna alasan tidak maksum, sahabat Nabi pun tak maksum. Yang maksum Nabi, sahabat tidak maksum. Makanya kita tak boleh ikut sahabat lah. Yang ketiga, dengan alasan tak maksum, maka kita pun tak nak ikut ulama, kita fikir ulama, kita ikut Quran dan hadis terus. Bila kita pergi pada Quran, ada dua kemungkinan saja. Pertama, kita baca Quran, tak payah sekali. Baca tapi tak faham. Apa yang Quran nak, tak faham. Tak faham, jelas tak boleh ikut. Wala taqu ma la salaka bihi ilim. Jangan ikut benda yang kamu tak tahu. Sekarang kita kata kita faham. Kita baca Quran,
aula mastumun nisa, kalau kamu menyentuh kepada wanita, kita faham batal air sembahyang kalau menyentuh wanita dengan syahwat. Misalnya gitu kefahaman kita. Adapun kalau menyentuh tanpa syahwat itu tidak batal. Imam Syafi'i kata tak, menyentuh mutlakan. Bisyahwah atau bidun syahwah batal. Baik, itu kefahaman Imam Syafi'i terhadap ayat tersebut. Tadi itu kefahaman kita. Nak tanya secara jujur, kita tu maksum tak? Kita kata jangan ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tak maksum. Ikut Quran dan Sunnah, kita baca Quran dan Sunnah, kita faham begini. Kita tu maksum tak? Tak maksum juga. Jadi berlaku pertentangan antara kefahaman satu orang yang tidak maksum dengan kefahaman satu orang yang tidak maksum. Bukan antara Quran dengan Imam Syafi'i. Antara kefahaman kita terhadap Quran dengan kefahaman Imam Syafi'i terhadap Quran, mana yang lebih aula diikuti? Tak, saya rasa saya pun sebenarnya dah setara Imam Syafi'i juga. Okeylah, katalah setara Imam Syafi'i. Bagus lagi. Kan? Kamu merasakan kamu dah setara dengan Imam Syafi'i dari segi hafalan, dari segi kaedah, dari segi bahasa Arab, bagus lagi. Bila segi, kamu tak boleh paksa orang ikut kamu. Orang boleh ikut Imam Syafi'i. Sebab sama-sama hebat. Apatah lagi kalau kamu tu sedar diri. Kalau kamu tu ada jujur dengan diri sendiri. Jangan kata setara dengan Imam Syafi'i. Seumpama kuku Imam Syafi'i pun belum sampai lagi. Makanya janganlah marah sangat orang lain nak ikut Imam Syafi'i. Janganlah diperli, janganlah dikondem. Kamu nak buka mazhab sendiri tu kamu punya pasal lah. Orang lain lebih selesa dengan keimanan Imam Syafi'i, lebih selesa dengan keimanan Imam Nawawi, lebih selesa dengan Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Maka itu pilihan umat Islam akan menjadi perpecahan kalau kamu tidak hormati hakikat ini. Kerana mengikut ulama' adalah cara paling selamat untuk kita faham Quran dan hadis. Dan itu pun makna daripada hadis Nabi SAW, Allah tidak mencabut ilmu kecuali dengan dimatikan ulama'. Kalau ilmu tidak perlu ulama', kenapa ilmu hilang kata Nabi? Nabi yang beritahu. Allah akan cabut ilmu dengan cara dimatikan ulama', bermakna ada kaitan antara ilmu dengan ulama'. Kalau tak, Allah akan cabut ilmu dengan diangkat Quran dan hadis. Dan yang terakhir, dah sedua kali dah terakhir. Yang terakhir, kita ikut ulama' kerana ulama' pakar, bukan kerana ulama' maksum. Sebagaimana kita ikut doktor. Doktor kata, Tuan Haji, yang ni 2 biji selepas makan, baik. Yang ni 3 biji sebelum makan, baik. Yang ni 4 biji sambil-sambil makan, baik doktor. Taksub dengan doktor, bukan taksub. Kita taklid kepada doktor, walaupun kita tak tahu apa tujuan obat tu, sebab kita percaya kepada kepakaran beliau. Dan doktor tidak maksum. Begitu juga dengan ulama'. Ulama' kalau bukan bidang kepakaran, kita tak percaya pada dia. Ulama' yang alim, hebat sebagaimanapun. Misalnya jumpa dengan Pak Usin lah misalnya. Ulama' besar jumpa Pak Usin. Assalamualaikum Pak Usin. Kebetulan satu flight nak pergi ke Umrah. Dia pun bagi tahu kepada Pak Usin ada hajat sikit. Kita pun seronok lah nak tolong ulama'. Ya. Pak Usin tolong boleh tak? Ana ni dah lama ada hajat ni. Daripada kecil anak pendam hajat ni. Kalau boleh Pak Usin bincang tengok dengan pilot. Kalau boleh pilot bagi anak bawa kapal terbang pergi Umrah. Gitu je permintaan dia. Ya. Jadi pasti kalau kita fikir, jangan kata tak bincang, dalam hati kita dah mula terfikir macam-macam. Mungkin tuan guru salamkan ubat. Ya. Minta permintaan yang sedemikian. Kita tidak akan bincang. Malah kalau dia nak bawa juga kita kata tak apalah, saya naik kapal terbang lain. Sebab walaupun beliau alim tafsir, hadis, akidah, tasawuf dan sebagainya, tapi bawa kapal terbang bukan bidang kepakaran beliau. Maka zalim kalau kita benarkan beliau membawa kapal terbang. Tidakkah zalim kita benarkan pilot berfatwa? Ulama kita tak benarkan bawa kapal terbang, tapi pilot kita ambil fatwa dia. Cikgu geografi kita suruhkan dalam buku agama. Contoh. Jadi sebenarnya kita tidak berlaku adil kepada agama kita ketika mana bab dunia kita faham serah kepada pakar, bab agama free for all. Siapa boleh keluar fatwa dengan syarat ada akaun Facebook. Itu syarat jadi mufti sekarang. Dipermudahkan. Syarat jadi mufti dulu mengaji kulit ke kulit. Syarat jadi mufti sekarang pastikan ada akaun Facebook, anda berfatwa lah sesuka hati anda, pasti ada yang like dan share. Waliyazubillah. Jadi wallahu alam, kita berhenti rehat sejenak, insyaallah kita sambung dengan bahagian kedua, bagaimana mengikut sunnah dalam akidah, ikut sunnah dalam syariah dan ikut sunnah Nabi SAW di dalam tariqah.